Subscribe, like, comment, and share channel YouTube Spencer Brilliant Official. Yes. SMP dulu ya, SMP berapa?
sendiri. Pengawas SCP berapa orang, Pak? Oh, satu tadi saja. Oke. SD berapa orang? Satu, dua, tiga. Tadi semua. Kepala sekolah SD 40 orang katakan. Hadir semua. Ada yang hadir? WMI. Oke. SMP. 1 2 3 4 5 6 total 12. Ya, maksud saya mau cek itu dulu. Berada di kabupaten di zona kuning. Berarti ada potensi 163 daerah bisa menyelenggarakan sekolah tatap muka. Tapi ada persyaratannya. Pertama harus mendapat izin dari bupati wali kota. Dalam hal ini izin melalui dinas pendidikan dan kebudayaan. Yang kedua, harus sekolah itu setuju dilaksanakan tatap muka. Izin sudah ada, walaupun sudah dapat izin dari Pak Bupati, tapi kepala sekolahnya masih khawatir, belum mau karena takut terpapar virus corona anak-anak muridnya atau peserta didiknya maupun pendidik dan tenaga pendidikannya. Ini tidak bisa juga kita laksanakan. Kepala sekolah setuju, harus mendapat persetujuan juga dari wali murid melalui komite sekolah. Melalui komite sekolah. Berarti kepala sekolahnya setuju, tapi tidak disetujui wali murid melalui komite sekolah, tidak bisa buka juga. Nah, jadi kita mempersiapkan itu dulu. Kita persiapan dalam rangka persiapan kegiatan belajar mengajar tatap muka. Kita siapkan dulu. Beberapa hari yang lalu, tanggal berapa tepatnya, kita sudah rapat dengan gugus tugas murid. Seminggu yang lalu lah kira-kira. Kami sudah rapat dengan gugus tugas COVID-19 tingkat kabupaten. Dipimpin langsung oleh Pak Sekda. Karena waktu itu Pak Bupati berhalangan, jadi Pak Sekda yang pimpin. Ada 4 rekomendasi yang kami berikan pada Pak Bupati. Pertama, di Muba ini ada 4 desa yang benar-benar selama ini tidak, katakanlah tidak ada indikasi COVID-19 di desa itu. Antara lain desa Sakosuban, Tenggulang Jaya, Bandar Tenggulang, dan Air Balui, 4 desa itu. Memang 4 desa itu rupanya desa-desa yang di perbatasan, daerah-daerah pinggiran. Ada 4 desa yang benar-benar tidak ada selama ini terindikasi COVID-19. Itu boleh kami sarankan pada Pak Bupati untuk dilaksanakan KBM tetap. Alhamdulillah, SMP Negeri 1 Sungai Lilin, kreativitas, inovasinya berjalan dengan baik. Kita harapkan siswa-siswi yang belajar di SMP Negeri 1 mempunyai kemampuan yang lebih dari siswa-siswa lain. Nah, kita berharap metode pembelajaran baik oleh guru, tenaga pendidik, kependidikan, bantuan kita semua, pembelajaran di SMP Negeri 1 dapat berjalan sebaik mungkin sesuai dengan program yang telah